Guys, ini suasana sore hari, guys. Siapa yang mau ikut jalan-jalan, guys? Menelusuri jalur hitam, guys, alias jalan aspal. Oh, sama CS nih, guys. Ayo ah, kita jalan-jalan lagi, guys. Eh, saya mau berangkat dulu sama CS, guys, ke kawasan Gekurang, guys. Kita akan jalan-jalan di sore ini, guys. Sukabumi, kena tuh. Mantap, guys. Oke, guys, kita sudah berada di Jalan Raya Sukabumi, guys. Tepatnya di kawasan Warung Kondang dan akan segera menuju ke kawasan Sukalarang, Sukabumi. Mulai dari sini, guys, kita mengabadikan suasana lalu lintas. Ada banyak truk padat, guys. Nah, ini seperti yang saya lihat, guys. Wow. Ya, guys, saya agak sedikit rurusuhan ini tuh, guys. Jadi memacu kendaraannya ya agak cepat gitulah. Menuju yang dituju, guys. Mendatangi yang diteang, guys. Melintasi jalur utama Cianjur Sukabumi, guys. Jalan Raya Cianjur Sukabumi. Oke, guys. Masih kita berdua, guys, di jalur hitam alias jalan aspal, guys. Jalur ini jalur yang cukup bagus namun penuh sensasi, guys. Ya, guys, jalur sebelah kiri ini yang lagi saya lewati agak gerinjul-genjul, guys. Jadi motor yang dikendarai ini agak mantul-mantul, guys. Dan sebagian lintasan yang saya lewati ini tidak begitu ramai kendaraan, guys. Hanya di tempat-tempat tertentu yang mengalami kemacetan, guys. Sementara untuk cuaca saat ini tidak ada tanda-tanda mau turun hujan alias cerah, guys, suasananya. Perjalanan saya ini, guys, baru masuk ke wilayah Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Halo, apa kabar, guys, semuanya yang lagi menyimak atau menonton tayangan ini, ya, terutama buat kawan yang kangen dengan suasana jalur ini.
kawan-kawan yang berasal dari kawasan ini barangkali yang sekarang ada di luar kota ataupun mengembara di luar provinsi bahkan di luar Indonesia, pastilah ya ada rasa kangen untuk kembali menikmati suasana di kawasan ini guys. Buat kawan yang kendaraannya takut kehabisan bahan bakar, ya silakan untuk mampir dulu ya di SPBU yang berada di sebelah kanan dari jalur yang lagi saya lewati. Aing teu apa jadi ngancul dia euy. Aduh dia jalan tuh. Mantap jalannya guys. Banyak kendaraan besar. Aduh. Coba. Guys, harus hati-hati guys, jalur gini ya guys ya. Mulai jalannya nggak begitu rata. Ujung dari arah Sukabumi, kalau dari arah sini nanjak gitu guys, alias naik. Saya sampai nyeri bujur, eh. Dia taruh was tuh, bujur. Tau kan? Wow, untuk motornya stabil guys, itu gunung naonnya harus kejurnya guys, gunung, bubut, gunung ha? Bubut, bubut, oh iya gunung. Driver handal yang sudah mengerti jalur ini, saya mah tidak betul-betul paham pulang beloknya jalur ini guys. Sore hari ini.
pasar Gebrong. Pasar Gebrong macet tuh. Macet. Tikungan tajam terpercaya. Guys, saya yakin ya guys, bagi Anda yang biasa bolak-balik melintasi jalur ini, Jalan Raya Cianjur Sukabumi, sudah paham betul dan tahu betul kondisinya, dari mulai keindahannya, luka-liku jalannya, penuh sensasi, dan bahkan misteri jalur ini, pasti benar-benar paham guys. Namun bagi kawan yang baru akan melintasi jalur ini ya, inilah lintasan Cianjur Sukabumi guys, harus penuh hati-hati, waspada, fokus dalam mengendarai guys, tetap patuhi aturan lalu lintas yang ada. Ya baiklah guys, yang ada di mana-mana yang lagi menonton tayangan dari Ospirin Motovlog kali ini ya, dan nampaknya udah dekat ke arah tujuan saya bersama rekan di sini, yaitu kawasan yang selalu padat dengan berbagai jenis kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan besar di kawasan ini guys, yaitu kawasan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih guys atas kebersamaannya menonton tayangan dari Ospirin Motovlog. Sampai ketemu kembali guys ya, di lain waktu dan di konten yang lainnya, yang insya Allah akan selalu tayang di Ospirin Motovlog. Ospirin 569 YouTube Channel.